ini gue lah rada-rada apa mual, tapi ya gini biar tahu mungkin orang yang lihat gigi agak, gue makanya berapa kali kalau pakai sogi agak pucat, gue suka gitu, makanya istirahat dulu, minum dulu, harus pengen teh gue yang manis, nah, tapi aman, cuma pengen yang manis-manis ya kan, tenang aja. Jalan lagi. Iya. Tenang. Calon pemain baru kita nih. Ini bukan calon pemain baru, emang mau ini nunggu Supriyo buka. Mari. Oh iya, ini home local ya. Nah, ya silahkan. Tuh, ya, tapi kita harus swab antigen dulu. Belum latihan udah nangis. Nangis lagi karena kecapean. Jadi gue harus ngobrol wakil presidennya masih ada swab nih. Oh, karena kan mereka ada kekhawatiran kalau Arki nggak mau berpanjang, kan dia juga harus cari pemain senior yang pengalaman. Pengalamannya bukan basket, pengalaman ngomong sama bacot. Ternyata gue masuk di kriteria itu. Jadi minimal ya latihan sih, mungkin gue nggak akan keringetan, tapi serak karena ngomong mulu gitu. Nah itu dia, malu-maluin. Pas lagi gue pakai, ada pewangi. Saya tahu soal SM ini memilih pemain pasti punya keunggulan masing-masing. Mungkin kalau lihat dari tadi visualnya mungkin sudah tahu keunggulan saya di mana, ya kan? Nah ini. Ini kalau pemain bola nih Eka Ramdhani atau apa Shaqiri ya kalau Liverpool. Nah ini. Ini enggak ada nih. Cek aja pemain SM lain yang segini nih. Kalau orang dicek kan lingkar pinggang, saya lingkar betis. Ukurannya sama sama lingkar pinggang. Gak apa-apa dong. Prima mau masang di channel saya enggak? Prima. Ini Prima jasa. Bukan dong. Nanti ada pemain satu pengen uji coba di tim Satya Muda ya. Oke, kalian bikin bagus. Oke, kok siap. Sekarang kok. Tunjukkan kita tim yang terbaik. Oke. Nomornya itu loh. Kayak apa? Hah? Langsung? Mau ngomong apa? Oh enggak, biar saya ikut aja sih. Semoga saya bisa kepilih ya nanti. Siap. Ya kan di saat tim-tim muda nyari pemain muda, tim tua nyari pemain tua lah, ya. Gadein baru. Ke arah sana. Mandi sana. Saya serok. Fokus sama satu kakinya, baik balas. 88 kok. Oke, sekarang kita touch bagian otot lengkainya. Saya minta ya. Mantap kok ini betisnya. Berapa diameternya nih? Wah, gak nyampe tangan saya. Lengkar betis. Bagus kan? Nungguin ya. Gak apa-apa. Lama-lama. Thank you.
keluar masuk, keluar masuk. Oke, sama gerakannya. Ini sprint langsung tangkap buka. Oh. Hop, nah, slide di tengah sini kali. Ya, lagi kau gitu. Tengah-tengah. Oke. Yes. Gila. 6 kali ini ke-6 kayaknya. Baru pemanasan ya? Siap. Dari minum ah. Enggak boleh dicontoh. Enggak boleh dicontoh, pelatih enggak lihat. Satu titik. Jangan banyak gerak. Pahanya diangkat lebih tinggi hari. Latihan aja capek. Jadi kalau lu suka ngeliat pertandingan ya, itu shootnya nggak masuk-masuk. Kadang ada masa-masanya lu di defense terus capek. Ngerti nggak lu? Ganti itu ya? Jadi pemain cadangan ya? Iya. Tadi warna-warna ya? Sekarang cadangan. Arki ngetawain dulu. Jadi pas kita syuting ini, abis ini gua warna-warna sama Arki. Jadi ngeliat gua pucat gini kayaknya dia senang. Ini baru setengah jalan latihan. Lihat tuh ke Arki. Pemain baru? Iya. Baguslah. Kan kita emang lagi nyari point guard. Ya kok? Lagi nyari point guard tuh. Kebetulan dia ada pemain kelahiran 2003. Kak, Belapon gak tahun ini? Rencananya gitu. Belapon. Putri ya? Jaga ini yang dribble one on one. Dia main one on one sih. One on one. Oh, saya biasa. One on one. Saya biasa kalah. Andalan itu. One on one ini. One on one. Yang tadi ya. One on one ini. Kalau bisa jangan di yang sekarang, saya jangan ada saya sama Arki dulu ntar aja. Oh iya. Ya, lawan Kevin boleh. Kevin langsung. Kevin. Saya sama Kevin Yonas terus di situ. One on one. Setahun ini untuk semuanya yang guard ya. Ini untuk semuanya yang guard. Jaga passing. Tetap sama masih outlet pass. Big man ini run dari slot. Nanti ada yang jaga satu di sini. Ada yang jaga satu di sini. Ambil tenaga dulu. Pemain yang bersemangat, ya, pantas berada di tim juara. Kalau pemain-pemain lain, ayo, let's go, kalau gue lihat,
Berapa menit lagi? Sisa berapa menit? Oh, 24 menit lagi ya? Yoi. Oh, itu. Iya. Masih kuat. Decision main lagi. Decision making yang bagus. Cuma fisiknya aja masih perlu ditingkatkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Siap, buang samping. Yes. Terima kasih Kak Ogi sudah mau berlatih dengan Satria Muda. Saya harap mengenal semua keluarga Satria Muda ya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih buat teman-teman SM udah mencoba saya untuk di tahun ini karena saya tahu kurang pemain ya. Ya kan, apalagi kan Arki juga masih ketat ya deal-dealannya. Oke, jadi terima kasih SM sih. Jujur ini tim juara, sudah punya mental yang bagus. Jadi buat pemain-pemain muda pun saya senang ketemu sama yang muda-muda yang baru-baru. Ini udah tim yang sudah biasa juara, jadi artinya kalian harus siap untuk jadi juara juga gitu. Ya terima kasih. Kurang ajar ya gue ngomong dibatasin, mendingan podcast gue bebas. Semoga bisa maju terus. Terima kasih udah ikut latihan. Tapi di sini tadi gue sempat bilang bahwa biarlah orang-orang jadi tahu. Mungkin kadang nggak semuanya di expose tentang bagaimana atlet itu harus diapresiasi, harus dihargai karena latihannya seperti ini, tandingnya juga punya resiko yang berat juga, masalah cedera dan lain-lain. Jadi semoga mereka juga lihat dari video yang tayang di SM ini supaya mereka tahu bisa lebih menghargai lagi atlet, jangan cuma pinter ngomong di sosial media. Terima kasih teman-teman SM. Setelah latihan kita berdua mulai. Call dong Kogi. Call dong Kogi. Oke, oke. Apa call-nya? Team on three. Oke, siap. Team on three. Apa sih entar dulu? Team on three. Oh, cuma gitu. 1 2 3 gitu doang kan? Oke, siap. Team on three. 1 2 3. Oke, oke. Nah, bentar, boleh nggak minta waktunya sebentar? Nah ini, minta waktunya bentar banget. Ini kalau tadi buat konten di, kita janjian di YouTube-nya Satria Muda. Buat di YouTube gue, cuman simple aja. Gue terakhir main sama Roni Gunawan itu one on one udah lama banget. Nah, jadi gue pengen dia main sama gue, dan gue sudah siapin jersey juga. Mana jersey-nya? Ini. Nah, dia nggak tahu kan? Jersey, ya. Gue cuma main nih, Jong, kita main cuma sampai 5. Oke. Okay. Cuma sampai 5, tapi setiap lu kemasukan, gue ada pertanyaan yang lu harus jawab dengan jujur. Setiap lu kemasukan, ya. Deal. Yang berat sih pertanyaannya. Gampang matiin nih. Siap, pakai dulu. Kita main di sini aja ya, di sini ya. Yes. Di sini aja. Dia butuh kalian, boleh gak tau Ki? Dia butuh kalian, kayak sama dong, gue juga butuh. Menang Roni Gunawan lah, legend cuy. Biar bonus cair Roni Gunawan. Oh yeah. Wow! Oh, dia simpen ya.